Lothar Matthäus masih tak habis pikir dengan nilai transfer Jadon Sancho dari Manchester City ke Borussia Dortmund pada 2017. Lothar Matthäus masih tak habis pikir dengan transfer Jadon Sancho dari Manchester City ke Borussia Dortmund pada 2017. Ia tidak percaya Josep Guardiola melepas pemain yang jelas-jelas sangat hebat. Sancho merupakan pemain didikan akademi Manchester City. Namun, pemain berusia 19 tahun itu kesulitan mendapatkan tempat di tim utama. Sancho akhirnya hengkang ke Borussia Dortmund pada 2017 untuk mencari kesempatan bermain yang rutin. Klub Jerman itu bisa mendapatkan Sancho dengan harga murah 8 juta pounds. Sejak itu, karir Sancho bersama Dortmund meningkat pesat. Pada musim ini, dia sudah mencetak 17 gol dan 19 assist. Matthäus pertama kali bertemu Sancho saat ia menyaksikan laga Euro U17 antara Inggris versus Norwegia. Saat itu, legenda Jerman tersebut sangat terkesan dengan penampilan Sancho. "Saya sedang menonton di game dan saya menghentikan sesi latihan untuk memanggil teman saya yang bekerja di sana untuk bertanya, siapa pemain Inggris di sayap kiri? Teman saya memberitahu saya namanya Sancho dan dia bermain untuk Manchester City. Saya pikir, wow, dia adalah pemain hebat dan dia akan memiliki karir yang hebat." Guardiola dikenal mampu mengorbitkan banyak pemain muda. Namun, Matthäus masih tak percaya Guardiola bisa melepas pemain sekelas Sancho ke klub lain. Sancho belakangan ini sangat santer dikaitkan dengan kembali ke Premier League. Namun, Matthäus berharap Sancho tetap bertahan di Bundesliga setidaknya selama beberapa tahun lagi.